السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صلي وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وَاصْلِحْ شُؤُونَ الْمُسْلِمِينَ وَفَرِّجْ عَنَّا الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومَ. نَوَيْتُ التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيمَ وَالنَّفْعَ وَالْإِنْتِفَاعَ وَالْمُذَاكَرَةَ وَالتَّذْكِيرَ وَالْإِفَادَةَ وَالِاسْتِفَادَةَ وَالْحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْهُدَى وَالدِّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى أن قال كتب التصوف الأمهات الست. قال سيدنا الإمام إدريس بن عمر الحبشي رضي الله عنه الأمهات الست في التصوف ستة كتب: الإحياء ومنهاج العابدين والأربعين الأصل للغزالي ورسالة القشيري وعوارف السهروردي والجود لأبي طالب المكي. وكان رضي الله عنه يحكى عن بعض الأكابر أنه كان يقول من أراد النور فعليه بالكوت لأبي طالب المكي ومن أراد العلم فعليه بالإحياء للغزالي انتهى من النهر المورود. كتب التصوف كتاب تصوف القرآن telah kita membahasnya. Hadis kita telah membahasnya. Al-Qur'an dan hadis itu akan mudah kita fahami, akan gampang kita amalkan ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf. Karena mereka ulama mengarang, menerjemahkan dari Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan dengan bahasa manusia. Jadi yang mereka sampaikan itu adalah menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan hadis, serta menerjemahkan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tasawuf. Jadi tasawuf itu menghiasi amaliyah yang zahir dengan amaliyah yang batin. Nah tentunya banyak kitabnya, tapi tentu ada kitab-kitab yang memiliki unggulan dari kitab-kitab yang lain yang menjadi pegangan ulama salaf. Jadi kitab-kitab ini enggak mungkin ditinggalkan oleh mereka, baik itu bacaannya ataupun kajiannya. Lah dikatakan al-ummahatus sitt, ibu atau inti pokok dari kitab tasawuf itu ada enam. Seperti yang disebutkan oleh al-imam al-habib Idrus bin Umar al-Habasyi. Beliau mengatakan al-ummahatus sitt fit tasawuf sittatu kutub. Ilmu-ilmu yang pokok, yang inti daripada kitab tasawuf itu ada pada enam kitab. Yang pertama Ihya,
Ihya Ulumuddin. Yang kedua Minhajul Abidin. Dan yang ketiga Arba'in Al-Asl. Ketiga-tiganya ini karangan daripada Al-Imamul Ghazali. Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Arba'in Al-Asl. Kemudian yang keempat Risalah Al-Ghusairi. Risalah Al-Ghusairiyah, karangan daripada Imam Al-Ghusairi. Kemudian yang kelima Awarif, karangan dari Imam As-Sahrawardi. Nah, As-Sahrawardi. Yang keenam Qutul Qulub, karangan daripada Imam Abu Talib Al-Makki. Sehingga beliau menceritakan sebagaimana disampaikan oleh sebagian orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Apa yang disampaikan, yang dikatakan man arada nur fa alaihi bil qut li Abi Talib Al-Makki. Kalau orang ingin mendapatkan cahaya yang sempurna dalam hatinya, dalam pikirannya, maka hendaknya ia mempelajari, menelaah kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Wa man arada al-ilm, dan siapa orang yang menginginkan ilmu yang luas, ilmu yang dalam, ilmu yang lengkap, fa'alaihi bil ihya, maka hendaknya ia mempelajari dan menelaah kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Imam Al-Ghazali. Itu secara global. Jadi ada 6 kitab yang menjadi pegangan dalam ilmu tasawuf. Ihya, Minhajul Abidin, Arba'in Al-Asl, kemudian Awarif, Risalah Al-Qusairiyah, dan Qutul Qulub. Nah, 6. Nah, kali ini disebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Kutubul Imam Ghazali umuman, kitab-kitabnya Imam Ghazali secara umum, secara keseluruhan. Karena Imam Ghazali memiliki karangan yang banyak selain 3 kitab tadi itu. Tadi disebutkan Ihya, Arba'in Al-Asl, Minhajul Abidin. Ada lagi Bidayatul Hidayah, dan yang lain sebagainya. Nah, secara umum dikatakan oleh Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Ali Drus, beliau berkata man arada tariqallah wa rasulih wa ridahuma fa'alaihi bimutala'ati kutubil ghazali wa khususan al-bahr al-muhit ihya'ahu a'jubat az-zaman. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang ingin berjalan mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya serta menggapai ridha keduanya, maka wajib atasnya menelaah kitab-kitabnya Imamul Ghazali. Mau mendekatkan dirinya kepada Allah, mau mendekatkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bila ingin mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah, maka harus baginya menelaah, mempelajari, memahami serta mengamalkan daripada kitab-kitabnya Imamul Ghazali. Mau itu Bidayatul Hidayah, kita membacanya, kita memahaminya serta berusaha mengamalkan, atau yang lebih dari itu seperti Minhajul Abidin, atau bahkan yang lebih daripada itu seperti Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita ingin selamat dari akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, maka kita perlu membaca kitab Arba'in Al-Asl,
yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah, menetapkan kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Nah, kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Khususnya Al-Bahrul Muhit, lautan yang luas, yang dalam. Apa? Ihya'ahu. Kitabnya Imam Ghazali yang dinamakan dengan Ihya, karena Ihya itu ajubatuz zaman, perihal yang mengagumkan yang ada pada zaman ini, yang tidak ditemukan sebelumnya dan setelahnya. Ya, tidak ditemukan sebelumnya dan setelahnya. Karena itu beliau Al-Habib Abdullah Idrus melazimi kitab Ihya, baik itu safaron ataupun hadharon, di dalam kota maupun di luar kota tidak pernah ditinggalkan Ihya Ulumuddin. Bahkan menganjurkan kita semuanya, bacalah kitab Ihya setiap hari, baik di dalam kota maupun di luar kota. Ini Habib Abdullah Idrus yang mengatakan gutbul malah, orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, memerintahkan kita untuk melazimi kitab Ihya, pikiran. Kalau kalian punya akal, pikiran kalau kalian punya akal. Kalau enggak punya akal aja dipikir wis. Ya, kali gawe kandang ana omahe dewe-dewe. Ihya ini luar biasa ini. Kalaupun tidak diucapkan seperti ini oleh beliau, salaf melakukan itu sudah gambaran yang sangat istimewa dari kitab tersebut. Lah kalau kita meninggalkan, punya apa ente? Bisa apa? Ngerti apa? Kemudian hanya sholat 5 waktu gitu, bisa hebat kamu sampai oh mati atau urip duwe pitung turun pancet kok ngono, ndak mungkin. Enggak bisa. Mau enggak mau kita mengikuti salaf, enggak mengikuti salaf buyar. Walaupun kamu memiliki silsilah nasab yang sampai ke salaf, percuma. Apalagi yang enggak punya. Yang punya itu loh percuma, apalagi yang enggak punya. Misal Gutbul Malah Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan untuk melazimi. La Ihya Ulumuddin itu dikatakan Ihya Ulumuddin fihi jami'ul asrar. Semua sir ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa bidayatul hidayah fihi tuqa. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada jalan menuju apa, menuju menjadi orang yang bertakwa. Wal arba'in al asal, di dalam kitab Imamul Ghazali arba'in al asal, di dalamnya mensyarahkan, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Wa minhajul abidin fihi tariq ilallah, dan minhajul abidin di dalamnya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan itu kemuliaan-kemuliaannya. Ihya semua sir ada di dalamnya. Bidayatul hidayah kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa. Arba'in al-asl kita akan diterangkan jalan yang lurus. Kemudian minhajul abidin mengarahkan kita dengan mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabnya beliau Al-Khulasah fil Fiqih. Ya, ada khulasah di dalam ilmu fiqih, fihi nur, di dalamnya terletak cahaya. Ya. Lalu disebutkan satu persatu lagi kemuliaan daripada kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Yang pertama Ihya Ulumuddin. Masih dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau berkata apa? Dalam pujiannya dalam kitab Ihya, wa ba'at falaysa lana tariq wa minhaj siwal kitab wa sunnah. Tidak ada bagi kami jalan dan aturan
dalam kehidupan kecuali Al-Qur'an dan hadis. Jadi aturan kehidupan, jalan kehidupan yang harus kita pegang adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis. Dan itu waqad syaraha dzalika kullahu sayyidul musannifin wa baqiyatul mustahidin hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabihi U'jubatiz Zaman Al-Azim Syan Al-Mulaqab Ihya'a Ulumiddin. Al-Qur'an dan hadis disyarahkan secara keseluruhan oleh pemimpin pengarang kitab. Dan yang tersisa daripada orang-orang yang sampai maqam mujtahid, Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, di dalam kitabnya yang memiliki kemuliaan keistimewaan yang sangat besar yang dijuluki dengan Ihya Ulumuddin, alladhi huwa ibaratun an syarhil kitab wa sunnah wa tariqah wal haqiqah. Ibar kitab itu kandungannya mensyarahkan Al-Qur'an, hadis, tariqah dan hakikah. Walau ba'atsallahul mauta lama ausal ahya illa bima fil ihya. Kalau Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati, niscaya mereka akan mewasiatkan orang-orang yang hidup untuk mengamalkan apa yang ada di dalam ihya. Sekarang ini kalau yang di kuburan-kuburan itu dibangkitkan sama Allah, semuanya dibangkitkan, tidak ada satupun dari mereka kecuali memerintahkan kita-kita yang hidup ini untuk mengamalkan, menjalankan semua apa yang ada di dalam kitab Ihya. Kenapa? Karena mereka tahu kemuliaan, keistimewaan kitab Ihya sudah terbuka semua untuk mereka. Kalau kita kan masih tertutup, masih tertutup, kemuliaan, keistimewaannya masih belum terlihat. Walaupun salaf melakukan, perkataan salaf berkata ini itu, kita paling cuma gedek-gedek tok, gedek-gedek tok, kayak manuk. Itu tok yang bisa kita lakukan. Kepingin ikut, kepingin ikut. Alasan A, alasan B, alasan C, alasan C. Sampai huruf itu dari A sampai Z entek si ono. Tambahi huruf hijaiyah, alif sampai iya. Habis, mbuh tambahi apa meneng. Wah, kakean alasan. Terlalu banyak alasan, yang alasan anak sekolah, yang alasan suhul, yang alasan B, alasan C, alasan Z dan yang lain sebagainya, macam-macam. Karena kita belum terbuka, belum terlihat. Tapi mereka, orang-orang yang sudah mati, terlihat semuanya sudah. Yang tadinya tertutup semasa hidupnya mereka sudah terbuka semuanya. Makanya di dalam Al-Qur'an diceritakan sama Allah, itu pun tidak menggugah kita. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita berapa banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Sama, ini diantaranya. Ini diantaranya bahwa Ahyu Abdullah Idrus berkata, mereka yang sudah mati itu mengetahui segalanya sudah, yang tadinya tidak mereka ketahui. Sehingga kalau Allah membangkitkan mereka sebelum hari kiamat, dibangkitkan sama Allah, dihidupkan kembali sama Allah, mungkin mereka hanya menyatakan dan menyampaikan kepada yang hidup, jangan tinggalkan ihya, amalkan ihya dan yang lain sebagainya. Bahkan beliau bersumpah, asyhadu billah sirran wa alaniyatan. Sumpahnya bukan sumpahnya kita loh ya. Kalau sumpahnya kita mungkin masih banyak bohongnya, tidak banyak sungguh-sungguhnya. Ini sumpahnya aulia ini, asyhadu billah sirran wa alaniyatan.
bersumpah. Apa yang beliau sumpahkan? Anna man tala al-ihya kana minal muhtadin. Siapa orang yang menelaah kitab Ihya, membaca kitab Ihya, apalagi berusaha mengamalkan, itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Setiap sholat kita minta enggak petunjuk itu? Setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kita. Minta petunjuk. Nah, kalau kita menghadiri ihya misalnya, termasuk orang yang mendapatkan petunjuk ini. Berarti permohonannya, permintaannya yang dilakukan dalam sholat terkabulkan. Mendapatkan petunjuk sehingga menghadiri. Kalau enggak, ya belum dikabulkan. Oh sudah kok dalam yang lain. Mana pancet mulai bian sampai saiki. Males, tetap. Al-Quran kadang baca, kadang enggak. Ya pancet, berarti belum dapat hidayah. Imam Nawawi berkata, kadal ihya an yakuna Qur'anan. Ihya itu hampir menjadi Al-Quran. Al-Quran itu kan lengkap, komplit. Tidak ada yang tidak dibahas di dalamnya. Baik itu masalah duniawinya ataupun ukhrawinya. Lengkap, komplit, tidak ada yang tersisa. Kalau ada orang ngomong, wah enggak lengkap Al-Quran. Bodoh. Goblok. Lengkap isinya. Lah, ihya ini hampir menjadi Al-Quran. Kenapa? Hitungan ilmu karangan lengkap. Lengkap. Karena itu dikatakan oleh Imam Nawawi kadal ihya ayyakuna Qur'anal. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata, "Wa hal dhalika likathrati ma fihi min ayatil Qur'an lil istidlal biha am likawni mu'jizan fashabaha al-Qur'an min hadzal wajh?" Wa hadza aqrab. Katanya beliau, kenapa Imam Nawawi mengatakan Al-Qur'an ihya itu hampir menjadi Al-Qur'an? Karena banyaknya apa yang ada di dalam Ihya daripada ayat-ayat Al-Qur'an untuk dijadikan dalil atau likaunihi mu'jizan. Nah, karena kalimatnya itu singkat tapi memiliki makna yang sangat luas yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Kecuali orang yang memiliki keilmuan yang sangat-sangat tinggi. Sehingga diserupakan oleh Imam Nawawi dengan Al-Qur'an dari sisi ini. Nah, dari segi ini. Wa hadza aqrab. Wa makna kaunihi mu'jizan annahu ala minwal lam yusbak ilaihi mithluh. Maksudnya mu'jizan itu tidak ada seseorang yang mendahului Imam Al-Ghazali di dalam karangan seperti ini. Wa ya'sur ala man arada an yusannifa mithlahu al-ityan bi musannaf ala manamati. Dan sulit seseorang yang ingin mengarang seperti karangan Imam Ghazali ini, sulit ya, tidak mudah. Makanya dikatakan kadal ihya an yakuna Qur'anan, karena apa? Karangan pertama yang hebat, lengkap, yang tidak ada seseorang pun mendahuluinya atau tidak ada orang yang bisa menirunya. Luasin. Nah, karena itu beliau Al-Habib Abdul Haddad berkata di dalam Syarah Ain Abad, di dalam Qasidah Ainiyahnya, wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlar riyas ahlar risala khairu kulli syafa'i wa biwad'ihi al-ihya faqa fayalahu min faqin wa kamithlihi lam yudha'i. Imamul Ghazali itu adalah orang yang memiliki lautan ilmu, samudra ilmu yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi itu adalah sebaik-baiknya pemberi syafaat. Dan dengan karangannya Ihya beliau mendapatkan keunggulan yang luar biasa, dan seperti Ihya tidak pernah dikarang oleh siapapun sebelumnya dan setelahnya. Ini kemuliaan kitab Ihya sekelumit masih ini. Masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan kitab Ihya yang disampaikan oleh para ulama dan aulia. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membacanya, memudahkan kita untuk menelaahnya, memudahkan kita untuk memahaminya, memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka sir-sir rahasia-rahasia yang membuat kita semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengejar ridhanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.